Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Abad nih. Kali ini kita lagi hujan-hujan, mobil-mobilan nih. Saya habis baru saja sampai rumah, habis touring dari Kuningan, Jawa Barat. Saya baru saja nyampe rumah dan kita lagi OTW nih ke Menara Teratai Purwokerto. Kita mau ketemuan nih sama YouTuber terkenal tanah air, yaitu keluarga penjelajah yang berasal dari Malang. Saya sudah menanti-nanti, tak kira tadi kita bisa ketemu di mana ya? Kira kita bisa ketemu di Kuningan, tapi ternyata kita selisih ban. Saya masuk Kuningan via Salem, keluarga penjelajah masuk Kuningan, keluar Kuningan via Cirebon. Ya wis, kita nggak ketemu ya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita di sini sisipan. Tadi jam 12 malam keluarga penjelajah itu ada di Bumiayu. Dan jam 12 siang maksud saya ya, dari Bumiayu. Dan kita sekarang ada di saya masih di Kuningan kayaknya jam segitu ya. Oke ya, kita gaskan ya ke Purwokerto ya. Oke, untuk berikutnya kita ini lagi menuju kota Purwokerto ke Saya ini lagi kemleternya karena apa? Karena saya terus terang pengen banget ketemu sama keluarga penjelajah, karena itu adalah motivasi yang baik banget buat saya ya, buat bikin konten ya. Ini mantap jiwa sih main ke Purwokerto. Sebenarnya kalau nggak kesorean keluarga penjelajah ke Purwokerto, tak ajak ke Curug Cipendok dan lihat sapi, lihat kambing, lebih asik lagi di sana. Nanti bisa lihat sunset juga di Germanggis gitu ya teman-teman semuanya. Mari kita gaskan ke Purwokerto ketemu keluarga penjelajah. Oke, kita bentar lagi nyampe Menara Teratai ya, di tempat keluarga penjelajah lagi berhenti nih nungguin kita teman-teman, karena saya live chat ya. Oke ya, bentar lagi kita sampai, hanya berapa ratus meter lagi kita nyampe Menara Teratai. Kita ke masjid apa? Ke Masjid Agung aja. Berarti langsung ke parkiran masjid? Ya. Oke, siap-siap ya. Oke. Ini nanti malam aja. Siap-siap, saya di depan ya. Iya. Oke, ya. Yuk. Oke, siap. Itu udah ketemu kita ke alun-alun. Oke ya, keluarga penjelajah ada di belakang. Oh, mobilnya nggak kelihatan ya dari situ. Tuh ya, kelihatan ya dari spion ya. Tuh dari spion kelihatan keluarga penjelajah mobilnya. Kita mau ke Masjid Agung alun-alun, alun-alun Masjid Agung. Kita mau gaskan. Itu lagi prepare dulu ya. Itu saya sama Aiko pengen ketemu nih. Kalau Aiko kan mobil yang ada rumahnya gitu ya, mobil yang jadi rumah. Nah, ini nih keluarga penjelajah tuh mobilnya mantep banget nih mobilnya ya, keluarga penjelajah. Ini lagi parkir. Ini keluarga penjelajahnya ya. Ini mobilnya gede banget. Simba, kalau dulu namanya Pinky. Ini off-road nih. Rodanya GT Radial Komodo MT. Wah, ngeri nih, mahal banget bannya. Rodanya mahal banget ini mah. Ini bikin mobil kayak gini ratusan juta yang jelas ya, untuk rodanya aja udah jutaan ini. Depan sama, belakang kayak gini. Ngeri, 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 gede banget. Ini mah ngeri, gede banget. Ini lebih gede dari yang dari di YouTube ya.
lebih gede dari yang di YouTube beneran deh. Kalau parkir sana mungkin bisa ya, di depan alun-alun boleh buat parkir nggak di sebelah sana? So nggak boleh buat parkir situ, situ nggak boleh buat parkir. Tapi kalau timur alun-alun itu boleh buat parkir ya. Gak apa-apa parkir di situ mas. Gak bisa, ah? Gak bisa masuk masjid, ah? Saya mas. Ibu. Anda. Admi. Ibu. Sehat ibu. Selamat datang di Purwokerto. Oh itu yang Delubna itu ya? Ya anak saya seneng banget tuh lihat Delubna. Cuma anak saya lagi pergi, nggak ikut. Ah, lagi pergi sama tantenya. Tadi di tempat sapi, Mas. Yang di sana itu di Manggelaran. Sapinya banyak banget. Sama yang di dekatnya Manggelaran, timurnya itu bisa buat camping aslinya. Itu tadi. Gimana? Nih, ikon nih, mobilnya kayak gini nih kok. Ada AC-nya kok. Ada Teddy, ada Teddy-nya juga tuh. Oh. Oh, sampai biasa aja tuh, Pak. Masa banyak masif. Siap, siap. Kalau lewat sana, tak info. Nanti malam mungkin lewat sana. Oh, ini... mahal banget deh mobilnya. Mantep jiwa. Oke, kita gaskan. Alun-alunnya di mana, Mas? Apa? Alun-alunnya. Ini alun-alun Purwokerto, Pak. Ini alun-alun Purwokerto. Kalau alun-alun Banyumas sana selatan lagi beda. Beda, Pak. Itu ada Delubna, Pak Galih, Mas Manda ya. Ini truknya. Ngeri. Ngeri banget ini ya. Ngeri, 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 ngeri. Winch, pakai winch, pakai lampu tembak, tembak. 4x4. Mantap. AC, radiator AC. Telolet ya. Terus dalamnya ada full kamera, full lampu LED. Ini saya tahu ini habis berapa ini, tapi aduh, ini kalau yang nggak tahu ini dikiranya mobil box, tapi aslinya ini memang box cuma dimodif ya. Ini pintu samping, ini adalah jalannya itu ya, lajurnya buat dari box ke depan. Ini pintu samping bagian belakang, itu tempat tidur yang di belakang ya. Tadi ada sekilas, saya nggak enak mau masuk tadi. Kemudian ini pintu belakang, di bawah situ itu ada perkakasnya ya. Ini cakep banget deh. Mantep jiwa ini pokoknya truknya. Terus ini udah air suspend. Air suspend tuh. Ngeri. Pirnya dikurangin biar lebih lentur. Rodanya off-road ini mah mahal banget. 4x4 ya, depan ada penggeraknya. Belakang ada penggeraknya juga. Ngeri nih mah. Mahal. Ya, keluarga penjelajah. Oke ya, kita teman-teman, kita lagi balik kandang karena kita sudah apa ya, ketemuan silaturahim dengan keluarga penjelajah. Ada ibunya, ada Pak Gali, ada Mas Manda, Dek Lubna, dan kakaknya itu nggak ikut. Kakaknya Delubna itu nggak ikut karena lagi kuliah ya, karena kuliah kedokteran.
Dan terima kasih ya bagi teman-teman semuanya yang sudah mengikuti channel YouTube Aba Agni. Mohon maaf jika lo apa yang saya tontonkan di sini ada hal yang tidak baik. Mohon maaf, dan mudah-mudahan kalau saya berdoa pengen sukses YouTube-nya kayak keluarga penjelajah sih, kayaknya berdoa nggak salah ya. Tapi ya kita berdoa saja, mohon diamini ya teman-teman semuanya, nanti YouTube-nya channel YouTube Bang ini bisa seperti keluarga penjelajah. Amin. Ya walaupun itu masih terlalu berkhayal banget ya, tapi gak apa-apa, kita berdoa aja diamini. Saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti perjalanan saya sore kali ini, ketemu dengan keluarga penjelajah yang kebetulan sedang berjelajah di wilayah Purwokerto. Mohon maaf salah kata, salah perbuatan dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.